Yoi mamen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Jogaming. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memainkan permainan game Stick War Legacy. Bagaimana permainannya? Bagaimana keseruannya? Enjoy gaming, selamat menyaksikan. Kita main tanpa akhir ya teman-teman ya, tanpa akhir mayat hidup. Wow, mengerikan. Oke, kita ke game baru. Oke, kita lihat video singkatnya dulu ya teman-teman. Oke, sebuah perjalanan kita membawa sebuah patung raksasa kita ya. Kita kebingungan kayaknya ini. Kita melihat peta di tengah-tengah badai teman-teman ya. Oke, kita bertemu apa itu? Oh, kita memasang tenda teman-teman. Kita terpaksa bermalam di situ ya teman-teman. Kita bermalam di tenda itu. Kita ada bawa bongkahan emas, bawa patung raksasa kita, patung kejayaan kita ya, patung. Di situ keluar sebuah mayat hidup atau zombie teman-teman. Dan kita berperang melawan mereka. Seru ini teman-teman. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa di like, komen, dan share. Dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari Jogaming selanjutnya. Oke, peperangan segera dimulai. Malam ini malam 1. Malam pertama teman-teman ya. Yang selamat cuma ada 4 orang. Ada satu membawa tambang, petugas tambang, satu petugas pedang, satu pemanah, dan satu pembawa tombak. Oke teman-teman. Oke, kita harus mempertahankan patung kejayaan kita ya teman-teman ya. Tambah penambang dulu. Oke, ini malam pertama ya teman-teman. Malam ini tidak ada habisnya teman-teman. Seberapa malam pun, seberapa kuat kita bisa bertahan. Ini inti dari game ini teman-teman. Mati sudah mulai datang, kita harus bisa bertahan teman-teman. Kita pakai pemanah. Oke, pemanah dulu. Banyakin pemanah aja teman-teman. Kita harus bertahan di malam pertama ini teman-teman. Sampai malam berapa kita bisa bertahan ya teman-teman ya. Oke, tenang, tenang. Oke, kita bikin pemanah lagi. Oke, kita jangan menyerang dulu, kita tetap bertahan dulu ya teman-teman. Oke, pasukan kita mulai bertambah, penambang juga mulai menambang untuk membuat pasukan ya teman-teman. Oke, apakah masih banyak? Masih banyak teman-teman. Tenang, selagi ada pemanah kita masih bisa bertahan teman-teman. Oke. Mereka semakin banyak teman-teman. Pemanah lagi, pemanah lagi. Sudah mulai habis. Oke, kayaknya kita menang ini malam pertama. Kita bisa bertahan di malam pertama. Yes, malam pertama kita bisa bertahan teman-teman. Sampai malam berapa kita bisa bertahan? Kita upgrade dulu ya teman-teman. Kita upgrade penambang boleh, satu sama pemanah satu. Kita lanjutkan. Oke, ini pasukan kita yang ada sekarang. Malam kedua. Oke teman-teman, malam kedua pasukan zombie belum datang. Sudah mulai datang teman-teman pasukannya. Ada yang berbeda itu orang itu teman-teman, agak cepat dia berjalan. Apa ini? Bisa diklik ya. Tenang, kita cuma cukup bertahan dengan pemenang.
Kita banyakin pemanah aja dulu ya teman-teman ya. Mereka semakin cepat itu yang berwarna apa itu ya, coklat ya teman-teman ya. Mereka juga menembak teman-teman. Waduh, kita harus menyerang ini. Mereka menembak pakai darah kayaknya. Mengerikan. Mengerikan. Mundur, mundur, mundur. Mundur saja, oke. Darahnya mematikan ini teman-teman. Kita klik orangnya ini ya untuk menambah kekuatan. Serbu. Oke, malam kedua kita bisa bertahan teman-teman. Kita lanjut malam berikutnya, malam ketiga. Kita upgrade lagi teman-teman. Kita upgrade pemanah dan upgrade penambang tetap ya. Karena itu yang lebih penting menurut saya teman-teman. Oke, pasukan sudah siap. Malam ketiga. Ada yang keluar dari tanah teman-teman. Aduh. Penambang masih 3, oke. Pemanah masih ada, oke. Sampai malam berapa kita bisa bertahan ini ya teman ya. Kita harus bisa punya taktik untuk membuat pasukan kita bertahan teman-teman. Banyak yang timbul dari tanah. Aman, pasukan kita pasti bisa bertahan teman-teman. Serbu saja biar cepat. Serbu. Oke. Oke teman-teman, malam ketiga kita bisa melewatinya teman-teman. Kita lanjut ke malam keempat, kita upgrade lagi teman-teman. Kemana kita fullkan upgrade-nya teman-teman ya. Pasukan kita, bagaimana kalau kita bikin penyihir ya teman-teman, bikin penyihir ya, bikin penyihir satu, oke, ini satu, ini dua, oke. Kita sudah punya 20 pasukan. Kalau penyihir itu dapatnya kenanya 5 pasukan ya, kalau penombak 2. Awas penambang kita, jadi incaran mereka. Ini apa teman-teman? Ini kekuatan tambahan ya teman-teman ya. Kekuatan tambahan, nanti aja itu makanya. Ayo kita bantu penambang kita, jangan sampai mereka menembak penambang kita. Serbu, mundur, 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 mundur. Awas itu penyihir, lemas sekali jalannya. Penambang kita mana? Darah kita, kalau karena itu darahnya kita, darah kita jadi apa ya? Kita pecet-pecet dulu untuk menambah kekuatan. Serbu, 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 serbu. Mumpung nggak ada yang nembak itu.
tanggal 1 mereka. Malam keempat kita masih bisa melewati teman-teman. Yes. Oke, lanjut kita malam berikutnya teman-teman.